رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ومن ورائهم برزخ إلى كسرتس. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa madrasah, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamunya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita. Syukurnya kerana dalam keadaan panjangnya usia kita ini, kita dijemput untuk datang seketika dalam majlis sebegini. Syukur kerana Rasulullah sebut demikian dalam hadis Rasulullah. Rasulullah sebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan usianya, semakin panjang usianya, semakin cantik amalannya. Dan mudah-mudahan kita lah insyaAllah dalam keadaan yang Rasulullah gambarkan tentang perjalanan hidup kita ini, kita sanggup untuk merempuh dan juga menempuh segala ujian-ujian dan halangan-halangan untuk mendapatkan ilmu. Tuan-tuan nak datang ke majlis ini tak mudah rasanya. Saya pun nak datang tempat tuan-tuan ini pun tak mudah untuk datang di majlis sebegini. Rasulullah sebut pada kita demikian. Bila kita nak menuntut ilmu, kita akan berhadapan dengan halangan. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang dia berjaya untuk membuang segala halangan-halangan dalam dia menuntut ilmu, dia berjaya untuk dianya mencuba pada diri dia mendekatkan diri pada Allah, Allah akan cari buka, Allah akan buang segala halangan-halangan dia untuk dianya sendirinya, yang disebut dengan jalan dia dimudahkan untuk masuk dalam syurga Allah. Inilah satu perkara yang terlalu sukar yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Masyarakat kita pada hari ini, semenjak sehari dua hari sebelum daripada adanya hari ini, masing-masing dalam keadaan bersiap sedia. Ada yang petang-petang tadi sedang sibuk memanggil anak-anak supaya balik dan bersegera untuk datang ke majlis ilmu sebegini. Dengan tujuan apa demikian? Tujuan inilah tanda kecerdikan hidup. Supaya kita ni nampak kecerdikan dalam hidup kita. Hidup yang bagaimana Allah cerita dalam Quran bagaimana penyesalan itu datang. Mula-mula masing-masing sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Sebut di mula mereka sebut pada malaikat maut. Malaikat maut, boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kerana aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Timbul penyesalan di waktu itu. Kita ni hidup ni, sepanjang kita hidup ni, dalam kita hidup di atas dunia ni, ada satu penyakit yang sentiasa menebal dalam diri kita, yang dinamakan dengan kedegilan dan kesombongan. Degil dan sombong ini biasanya melekat dalam jiwa kita di atas dunia. Dalam keadaan kerah kepala, kita ni, masyarakat manusia ni, inilah penyakit yang biasa ada di kalangan kita. Degil dan juga sombong dalam hidup. Tak percaya, dan kita bukan tak percaya, kita percaya tapi kita tak yakin. Dalam hidup kita, kita percaya mati, percaya. Tapi kita tak berapa yakin. Tak timbul keyakinan. Bila kita dalam keadaan degil dan juga sombong tadi, datanglah penyakit yang baru.
Lepas pada kita tiada nanti yang disebut dengan menyesal. Menyesal dalam hidup yang tak sudah. Degilnya kita ni, ramai di kalangan kita ni, degil dan sombong ni dibuktikan dalam Al-Quran banyak kali tentang perangai manusia. Sehinggakan Allah, bila Allah ajar pada kita untuk kita buat amal soleh, Allah suruh kita, jangan kita suka tangguh-tangguh. Allah suruh kita bersegera. Kenapa dia Allah suruh kita bersegera? Allah guna kalimah wasari'u ila magfiratin. Cepat-cepat dalam kamu minta ampun pada Allah. Berlari kamu dalam minta ampun pada Allah. Allah guna kalimah fastabiqul khairat. Berlombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Kenapa dia? Kerana degil dan sombong tadi. Degil manusia ini. Kita ni jadi senang untuk kita ni penuh dengan kedegilan pada kita. Apa lagi yang ada pada kita ni? Bukan saya sebut pada tuan-tuan saya, pada saya sendiri. Misal contohnya, nak gambarkan tentang mengenai bagaimana kita ni kerah kepalanya kita. Degilnya kita untuk menerima ajaran agama. Ayat-ayat Al-Quran Karim Allah gunakan supaya kita positif. Cepat kan? Cepat, jangan kamu lambat. Nanti kamu akan menyesal. Allah guna kalimah fas'au ila zikrillah. Cepat-cepat dalam kamu mengati Allah. Allah guna kalimah, kalimah, semua kalimah positif, mempositifkan kita. Yang disebut dengan infiru khifafan wa thiqalan. Allah guna kalimah demikian. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak ajar pada kita supaya jangan tangguh, jangan suka menangguh. Ambil kesempatan dalam hidup ini. Rasulullah guna kalimah badiru bil a'mali salih. Cepat-cepat kamu dalam buat amal salih. Rasulullah guna kalimah ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut lima masa sebelum datang lima masa dalam hidup kamu. Kenapa? Kerana bila kamu tak ambil semua kesempatan ini, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal dalam hidup. Menyesal bila? Bila tengok malaikat maut. Tengok malaikat maut tu timbul penyesalan. Ada lagi manusia, bila dia tengok malaikat maut tu, dia tak rasa langsung untuk dia nak menyesal. Ada lagi. Waktu mana berdiri malaikat maut berdiri depan muka dia. Malaikat maut sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebab keluar saja depan jasad ini, degil lagi. Nampak dah malaikat maut dah masuk dalam tu badan. Manusia ni, malaikat dah pergi dah hujung kaki. Dah rasa dah sakit. Tapi nak taubat? Tak taubat. Manusia tak nak taubat. Satu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sebut, innallaha yaqbalu taubat 'abd. Allah terima taubat seorang hamba ini sehingga bila? Hatta gharghirin. Sehingga roh kamu sampai di halqum. Maknanya di hujung kaki itu, di hujung kaki itu Allah terima lagi taubat kamu. Tapi manusia ni degil dan sombong tadi. Punca apa degil dan sombong? Kerana dirasuk oleh yang disebut dengan rasukan syaitan. Ataupun kita hidup dalam keadaan membiarkan hidup kita terbuai dengan angan-angan yang panjang terhadap dunia ini. Hidup kita ni, terlampau kita biarkan diri kita ni, dia sentiasa hidup dengan, sentiasa dibayangi dengan syaitan. Syaitan pujuk, syaitan sebut, jangan bimbang, baru berada di hujung kaki, roh kamu ni keluar balik ni. Kamu jangan bimbang, bila di hujung kaki tu, kita rasa dah sakit. Sakit seluruh tubuh badan. Dalam sakit seluruh tubuh badan ini, nak sebutnya bagaimana tololnya manusia, degilnya manusia ini, di hujung kaki tu, syaitan pujuk, jangan bimbang, dia turun. Roh kita ditarik. Tarik sampai ke lutut. Sakit. Allah saja yang tahu sakitnya. Tuan-tuan biasa dengar hadis-hadis Rasulullah cerita tentang mengenai bagaimana sakitnya sakaratul maut. Rasulullah gambarkan dahsyatnya saat itu. Tapi oleh kerana kedegilan manusia ni, tak nak. Taubat tak nak lagi. Syaitan pujuk ni. Syaitan kata, jangan bimbang. Roh kamu turun. Sakit saat itu habis. Seluruh tubuh badan rasa sakit. Tak ada ruang yang tak rasa sakit. Saat mana tarik saja, bila tanya pada Rasulullah, bagaimana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit kamu disiat, kemudian diheret di atas bara api yang panas. Ditarik di atas kapas yang basah.
Bunyi sah bunyi. Rasa sakit di saat itu. Rasulullah ditanya lagi, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Bagaikan dicampak ke pohon yang berduri. Bila dicampak ke pohon yang berduri, melekat badan kamu di pohon tersebut. Kemudian digentak turun ke bawah. Sakit, sakit. Bila tanya lagi pada Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan dilibas dengan 300 libasan pedang di tengkuk kamu di saat yang demikian. Sakit lagi, bila tanya lagi bagaimana sakit saat itu? Tanyalah ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana kalian sedang meneran zuriat kalian keluar itu pun, kalian boleh rasa dah bagaimana sengsaranya saat itu. Sehingga kan ada yang tak sanggup, letakkan epidural, letakkan ubat, nak suruh tahan sakit dan sebagainya. Tapi nak sebut ni gambaran, bagaimana digambarkan saat itu, kedegilan itu masih lagi berkekalan dalam jiwa manusia. Kedegilan ini. Degil, bila degil ataupun sombong tadi, tarik sampai lutut. Tarik lagi. Tarik sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang ni, dia naik dia roh kita ni sampai ke pinggang, tiba-tiba dia turun. Sampai di pusat kita ni, bila roh kita ni naik sampai ke pusat, tiba-tiba dia turun. Turun sikit. Turun bawah kepada zakar kita. Turun bawah kepada yang disebut dengan apa dia? Faraj orang perempuan. Turun sampai ke bawah ni, syaitan sebut, kan aku dah kata, turun, engkau tak perasan. Aku dah sebut tadi, tak perangkat lagi. Sedang turun sekejap. Bila turun saja, tiba-tiba zup naik. Bila zup naik tersebut, sampai di halkom terus. Bila sampai di halkom, mulut terkeluar terus. Ini tu betul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Baru perasan, Allah mati aku. Allah mati aku tu, sebut terus. Ini tu betul an. Sekarang aku taubat ya Allah. Allah jawab, walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. Bila sampai di halqam tu, Allah kata tak ada dah taubat. Sekarang baru nak taubat. Waktu mana kamu hidup, kamu ada taubat? Waktu mana roh kamu di hujung kaki, ada kamu taubat? Waktu mana kamu diberi peluang nyawa kamu menafas, elok lagi kamu jalan, kamu taubat? Kamu tak taubat. Bila sampai roh sampai di sini, baru kamu nak taubat. Tak ada taubat dah sekarang, katanya Allah. Bila demikian, malaikat tanya balik. Malaikat tanya, kalla, jangan biarkan hidup kamu terbuai begitu, jangan. Malaikat sebut, kalla, inha, kalla, idha balagati taraqi, ketika mana roh kamu sampai di halkum ini, waqila man raq. Malaikat tanya, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq. Waktu tu baru perasan, habis aku. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bisaq. Di saat itu mata dia terbeliak, pandang kanan pandang kiri, saat mana dia sudah saat menghampiri roh keluar daripada jasad ini sendiri. Roh keluar. Bila roh keluar ni dalam dua keadaan saja, sama ada mukmin ataupun roh yang keluar dalam keadaan yang asi ataupun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik.